tuk 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 tuk. Toli pimen kie ngadepi Belanda ire. Corena bae suwe suwe motor cewek. Ini mah emot dan lewat ni. Roning 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 rung tung tung tung. Wah, nyot-nyot ni ayah. Hebat, hebat, hebat yang kali. Dara, anak pas rendeng kayak landan ini pada baris kaya. Landan kan sing matane tempang kan apa? Ritingnya beli bener. Ritingnya. Apa nih? Riting. Ritingnya bledosi ji. Siapa kamu? Nama saya Toin. Toin apa Toun? Toin. Nih, ayo ngik mayo. Nyarane nunggu Belanda. Tahanan Belanda. Gimana ngeremi dingin. Jangan! Kita harus siap siaga. Taitin harus mati secara perlahan-lahan. Selendang dalam bos ke penjaga-penjaga pantak balang aji sirep celeng bekanandra wong satu pada nutus wong sewu pada turu kenapa seperti dingin sekali ya. Jangan tidur, bos. Siapa yang tidur? Nang diomong itu aja turu malah dheweke turu kaya aku pimin maning ngosi kene kene kaya aku. Ngit 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 panik endap peluk ana ayo ayo lah. Nyok tak heran ya. Ya nyong wong sing arane wong tunggu wong jaga. Ya mung kan ngocol lah ngerke Pak Dan turu berarti ora mana wae. Pak. Eng leop siapa? Lagi acting kok. Oh. Ngonya kowe kon tunggu kemana turu ya kowe. Awas tirunya. Iya. Orang ngantung-ngantung aja, darah ini apa sih? Tetap siaga. Masa itu? Iya, iya, tak catat ngomong aja. Malah lali ya kita. Eh? Malah lali. Malah lali orang apa. Paman Saidin, Sabawun! Kulani Kiratin Sadat Putranipun Kanjeng Rama Almarhum Hasanuddin. Tuh! Cepat popol tahanan. Ayo berjuang melawan Belanda. Waduh, timbul kekuatanku. Sampun watos paman. Duh anak kongger, orang ira baper pisan. Mangga paman medal saking mriki. Serang benteng Cangkringan. Mangga.
Siapa kau? Siapa kamu? Siapa kamu? Tamiun. Lulu. Gimana ya? Gue ngerti tendang. Mesti langsung ya. Oh. Apa? Tak coba ini. Ya diukur oh ya. Tas. Bruk mana ya langsung. Makan janja sing ngene. Eh? Wis ndak kenane kaya teng ae wis. Iya. Mau ni acak aduan. Rai mau rek ni baik sih ni. Ya orang mau dedeke cendek kalau acak aduan. Dia kita perlu guna orang direko ni pas ke mana cara ni? Maning coba maning jalan yang orang panggil direko ni wes bisa orang. Ya kan jangan cakap dan aduan aja direko ni terlalu. Sekian bet lah. Iya. Dasarnya ciplos ya pak. Ciplos sundul bayi aku tuh ya. Nah ya sundul we ya pas. Nah, Alon. Bukan pelang tapi duk. Kok pelang sih? Alon. Alon dong. Eh? Alon urusan jelenger Alon. Syukur. Aduh, dari Laura tak kerja ni. Iya benar. Labirnya jualan nak punya Amar. Apa? Labirnya jualan nak. Nyaru. Labirnya siapa? Kareora. Yes, yeah. Pantak ledoki nganggo angus. Iya, kon. Tangane tak letoki nganggo angus. Metanging si gelut nggih. Ben tak kaya seren men ketak isingi. Plek ketet. Lah ke silite tak kene tai yo ya. Endah katone apa sing aran e? Temenanan ta. Katone sing ising iki yo. Iya bener. Lelok. Dasare jorok slenteng. Lah kepelarak ta ini dhewe. Cewok. Apa? Cewok. Ngising cewok banyune boros kok. Oh, sih. Ora usah cewok garing pinang klothok dhewe. Ini nongi pihane nyong nuruhi. Ini ayang. Tangi. Jangan tuh. Ini rene nyolang ayang oi. Colang primen. Ngacau ngai. Yeah. Kono ya orang awis kena kie kau sih anak langsir kak kawan kie mesti kan ni hanya yang ulat tai ingin yang mesti on ya yakin orang tak nelit ni hilit ni dalam ayam iraimu anih on. Eh, tahanan hilang. Thank you.
kon sawa Raden Sadat. Aku prajurit Landa. Balekaken Saidin Macan Gembong. Kenapa balekaken watone kon bisa mateni aku? Mati. Arane siapa? Muhammad Amin Rais. Bus. Eh, hebat ah. Kuat nemen kayong ya. Kuat primen ngene kaya gini. Bokat kuat. Eh? Bokatan sih niki kuat. Kus. Nah, bisa ngefong ya. Oh, perang sing temenan, Kang. Oke, wis. Tapi iya. Hop. Iya, iya, iya. Iya. Aja ngemek ngono nih, Kang. Teri kan. Ceprot, letak. Nyulek amang nemen-nemen sek mek kek ini warga gelem aja kek kok tak banting ini tak pecah anda sih kawan tapi nyuntai sih sedulur tangi kek kawan sadar ya kan iya dikang nyong ayong tak mikir-mikir ayong tak dianteng-anteng elandek ayong nyong adul garuk bang hanet newek kan bisa kek kek jengkol lelandak bendeng cangkring pan diserang paham terus pan diserang mongko kira-kira melayune prajurit maring dikon ngomong nyong weh ngerkon pan pengen balik maring wong Indonesia maring wong Saka Tunggal esi oli temenan kan temenan aduh maturun kan nah kaya kue kon si tobat entah aja mancing neraka paham kotak dongakna muka-muka mancing suarga jahanam kan kan jahanam ya maring bener kan weh sana lagi rembukan pimen carane nyerang benteng Cangkringan. Haas Erlander Kopral. Iya tuan. Kumpul, 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 kumpul. Analanda, analanda, anda seira. Thank you.
kompros. Siap, Gubernur Jenderal Van de Bol. Dan kamu, Kopral Penjol. Siap, Tuan. Dan kamu, Kopral Gudik. Saya, Tuan. Ada apa, Tuan? Saya merasa puas sekali karena sebentar lagi wilayah Irlanda, yaitu di daerah Sakatunggal, akan bisa dikuasai oleh Belanda. Betul, Tuan. Di daerah Sakatunggal di situ rempah-rempah sangat subur. Padi, apapun, palawija, subur dengan baik. Dikuras habis kekayaan negeri Sakatunggal, lalu dibawa ke Amsterdam. Bagaimana dengan tahanan Saidin Macan Gembong yang sangat menakutkan itu? Sebentar lagi dia akan mati secara perlahan-lahan. Hasanuddin juga sudah mati, Tuan, yakin kok. Kamu itu Belanda apa Jawa? LKMD, Tuan. Apa itu? LKMD Landa kok mungdase. Kita tinggal menunggu membunuh Kiai Ma'ruf, ayah Saidin dan ayah Hasanuddin. Karena tinggal kekuatan pesantren itu yang harus kita tundukkan untuk menancapkan bendera merah putih biru. Nuan, laporan Nuan, laporan Nuan. Ngos. Nuan, laporan Nuan, laporan Nuan, laporan. Wah, siapa namamu? Muin Nuan. Ada apa? Saidin Macan Gembong lepas dari penjara. Hyperdomse. Hyperdomse. Siapa yang melepaskannya? Saya tidak tahu, Mas. Di mana tentara-tentara? Dibunuh, Tuan. Dibunuh. Tapi menurut kabar ada anak nom-noman. Dari arah barat menuju ke arah timur. Kita cari Irlander-Irlander menuju ke hutan Canggrengan. Bunuh semua orang-orang Sakatunggal. Siapa? Rimen, Om. Belanda lepas nyerang sing ulon ngetan. Dadi sampean udune nyerang sing ulon. Dadi Belanda ora weruh ada pendapat menyeribut. Bagus, terima kasih. Satu kali.
Macan Kembong masih hidup. Esyurip, esyurip. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Kempur Penteng Belanda. Siap.
Saitin Banjar Kembong, kamu masih hidup. Sing jebak aku, Sayidin, Sayidin, kita damai, kamu akan saya beri uang. Allahu Akbar. Sekarang tunjukkan di mana letaknya si Raden Saka dan Saidi. Kalau tidak, kamu akan saya tur. Sekarang tunjukkan di mana markasnya Saidin dan markasnya Raden Saka. Kamu lupit ya? Kok tahu? Setiap hari kan kumpul di kotak. Maka dari itu, tunjukkanlah. Kalau tidak mau, kamu akan segera saya bunuh. Allahu Akbar. Hebat temen kon. Nyongke batir matane tomrong. Saking semangate. Ciplose. Merdeka. Kamu ya, yang menuduhkan. Maaf Tuhan, bukan hanya Tuhan. Kamu tidak mau diuntung ya. Sudah diberi kedudukan dan makanan yang enak, tapi kamu tidak menurut Belanda. Tuhan, jangan Tuhan, jangan Tuhan. Allahu Akbar. Mati kamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Aduh, dia mati, dasi tembus. Ya Allah, ya Allah, muin, muin. Kontak tong kena sapa wong sing mati membela kebenaran, mati ini mati syahid. Langsung mancing maring swarga. Nyok nakmu gak newek ah. Ini bagaimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam masyarakat desa Siandong.
Orang yang mati karena membela kebenaran adalah langsung masuk surga. Sekarang sebagai hadiah, coba akan saya petik gitar saya. Hanya gitar tua. Kali ini saya yang bernama Komara Mari-Mari, saya akan lantunkan lagu yang berjudul Honey. Berhubung Honey sedang M, maka Greng akan saya nyanyikan lagu Judy. Coba lihat ya, Judy, Judy. Tetapi berhubung judi dilarang oleh agama, apalagi ini bulan puasa, maka lagu ini akan saya ganti dengan lagu haram. Kenapa kenapa minuman itu haram? Kenapa musyriknya? Berjalan dulu, nanti saya yang akan menyonyo ya. Oh, silakan mulai. Ya. Reng. Kenapa kenapa minuman itu haram? Oh, karena merusak pikiran. Karena langkah-langkah duit. Saya kira begitu saja. Dan saudara-saudara, akan saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Nah, apa ini kepret kamu ya? Kayak Oma Irama kentir apa? Oma Irama kan ngepret tuh wong. Kamu ya mati kamu ngendingin om sabar aja aneh. Wah, gimana kenyong kelemahane asli niki orang yang dada sampan nembak nyoneng dada tahu enggak Saidin mempan sama peluru enggak tidak apalagi Saidin Aidin tidak mempan peluru apalagi gurunya. Apalagi gurunya. Oh ya. Kalau begitu, di mana saya harus menembak kamu? Saya tunjukkan kelemahan saya. Tahu? Tahu. Anda menembak saya dimanapun tidak akan mempan. Tidak akan mempan. Oh, kamu pakai ilmu kekebalan ya? Iya, kebal melarat. Saya tunjukkan. Bagus, kamu juga tahu kelemahan Raden Saka dan Taidi? Saidin tahu. Raden Saka itu nyawanya ada di tangan saya. Oh, betulkah? Iya, saya manajemennya. Ada di tangan saya. Raden Saka bisa kayak gitu semua dari saya. Oh, betul. Makanya kalau mau memanggil dia harus beli kaset dulu kepada saya. Iya, jangan kakean cocot. Belanda kok cocot. Sekarang tunjukkan kelemahanmu. Oke. Tetapi di dalam menembak nanti harus ada apa-apa dari saya. Pada kehitungan ke tiga. Tidak. Berapa? Tujuh.
Kalau tiga, mana saya akan menerkam Anda. Tek. Oh ya, saya tahu. Kamu terlalu polos ya. Kenapa kamu ingin mati oleh Belanda? Enggak tahu. Saya stres. Silakan tuan. Astaga. Itu yang namanya The Silit. Satu tuan. Iya. Saya akan menempelkan pada hitungan keempat. Kesuwen tuan. Sekarang saja tuan. Bagus. Coba tuan. Iya, ada apa? Diambung pucuking bedil. Oh ya. Kenapa tuan? Ya, bajing. Satu, dua, tiga, empat. Ya, ketujuh saya baru mengedor. Iya tuan. Lima, enam. Sekarang emang nggak ngertak pak karo Gusti Allah ya. Silit pi bisa nyelamet. Tulilan dari aku blok nemu. Iya. Caranya mau ngarin nembak dor, be kena tegula takon apa? Kon ngambung nurut mani. Kepremen? Kau pemikir kon ngambung pucuk yang bedil nurut. Ya kau bloknya pun nemu. Ya temen no. Itu gak lagi kayak pemenangnya wong sing aranin dong ngamburan kau sing penting pokoknya mentale. Iya. Bisa tak cerita pet? Pimen. Ana wong kawin wong lanang nikah ping sanga gagal terus. Soalnya apa cari mendinge apa barangnya cari cendek. Wong waton lah kasing pada puas, mungkin pada. Tapi terus donga karo Nabi Khidir. Tetapa patang bulu dina. Barang ketekan Nabi Khidir takoni, "Kon pengen apa?" Sing undongane ya murka mani. Iya. Kulo pengin gadane kulo bisa kangsrah lemah. Akhirnya pimen. Pimen. Dituruti. Iya. Tapi dudu sing didawakna ku enek, sing dicendeki sikile. Kole. Kole. Sikile mung 10 sen. Lah penjalukane Kang Sarat lemas ya. Bisa ya? Langsung wis mati ka. Titis. Amen. Titis. Ora latihan tapi. Wah, aku wis latihan aku. Belum tiba. Belum ke kelurahan tiba. Amen. Belum nang balai desa tiba ketembak. Wis aja ngodolan bae. Dalange tembak dalange. Puas. Puas entek. Ora nurut sih. Delang sing arep timbus mbok mampet. Iya mulane. Alon. Nah, timbus oh, timbus. Wes. Para-paren duwe acil lembu sekilas. Ya iya, untunge yo ya. Masih kanggo. Merdeka. Batang landane nang kene sik ayong to. Nyok ayong sewet men sing mari landa. Landa mriki kastine saya kira mangsane apa sih ndane. Kaprok si senreng. Keprimen. Tangan si jine nyekelik. Ya, tak prek ngono kan ya. Ya, cekelik mulane. Iya. Maksudnya primen. Tangan si jine nyekelik. Nggih tangan ya. Iya. Nyekelik kaya ge. Nah. Le, dadal. Nah. Paso, dipas.
Ciplas-ciplas kon maning. Fandebol. Eh, Saidin. Saidin, jangan begitu, Saidin. Kita berdamai, Saidin. Kamu akan saya kasih hadiah banyak, Saidin. Saidin, jangan begitu. Saidin, jangan. Saidin, jangan, Saidin. Allahu Akbar. Kula kanjeng yang turunakan bendera ge, tancapkan bendera merah putih, merdeka, merdeka. Cuilan landa. Nggih, arane benteng Cangkringan wis bisa dikuasani. Hikmah kemerdekaan. Sebab sarana kanggo gawe makmuring rakyat kuwi kemerdekaan. Saidin, dalem. Saka, dalem. Slenteng. Kan. Kok nang ngarepan lubar kaya ngene kuwi. Ya yang ngeli nemen kok. Landa wis arampung tapi landa-landa ireng esyake sing pada gentayangan. Mulane kanggo akhirul kalam, monggo Mas Wiwit kita berdoa bersama-sama agar kita diberi keteguhan dan kita tetap tercetak oleh Al-Qur'anul Karim. Amin. Dan kita semoga menjadi orang yang bisa melaksanakan puasa. Dan puasa kita akan bisa berguna di tahun depan apabila akhlak kita baik, berarti puasa kita diterima. Tetapi sebaliknya, apabila puasa kita tidak diterima, maka tahun depan akhlak kita akan semakin menurun. Allahumma, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.